Lo nggak bakal percaya guys, kalau Indonesia akhirnya bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kepastian timnas Indonesia melenggang sebagai tim posisi 4 dalam daftar 4 peringkat 3 terbaik di AFC Asian Cup 2023. Ditentukan dari laga pamungkas Grup F, Kyrgyzstan versus Oman yang berakhir satu sama. Oman sempat unggul 1-0 menit 8 lewat gol Al-Ghazani dan bisa ke 16 besar andai tetap menang. Namun Kyrgyzstan samakan skor menit 80 melalui Joel Kojo. Perjalanan Indonesia di Piala Asia ini mirip kayak Argentina di Piala Dunia 2022. Berkompetisi di Qatar, kalah di laga pertama 16 besar ketemu Australia. Apakah ujungnya juga akan sama dengan juara guys? Atau semoga Indonesia bisa ulang prestasi Vietnam yang juga posisi 4 dalam daftar 4 tim posisi 3 terbaik pada Piala Asia 2019. Kemudian menang adu penalti atas Jordania di 16 besar sebelum takluk dari Jepang di 8 besar. Terlepas dari itu, selamat buat Indonesia yang sudah ukir sejarah pertama kalinya ke 16 besar Piala Asia guys. Gimana menurut lo kans Indonesia versus Australia di perempat final guys? Buat video seru lainnya bisa langsung subscribe YouTube Bang Intan dulu ya guys. Sampai jumpa lagi guys.